Assalamualaikum teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian selalu baik-baik saja teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya di channel saya ini. Seperti biasa, yang baru gabung dan yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya teman-teman. Oke, di episode terakhir kita sudah taming si Stegosaurus teman-teman. Nah, langsung saja ya, kita kasih nama karena berhubung dia itu cowok, jadi langsung saja kita kasih nama. Cewek kah? Oke, kita langsung saja kasih nama si Ujang. Nah, buat teman-teman yang belum dipakai requestan namanya, nanti kita akan pakai di requestan nama yang selanjutnya atau di taming-taming selanjutnya teman-teman. Oke, nah di sini kita lihat engram untuk membuka saddle si Stego itu ada di level 26 teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau menunggangi si Stegosaurus itu, kalian harus di level 26 dulu. Dan sebenarnya ini bisa langsung di crafting ya, tanpa kita pergi ke smithy atau tempat crafting lainnya. Jadi kita bisa langsung saja crafting. Kita cari bahan-bahannya yaitu fiber sama heat ya teman-teman, sama juga wood ya. Nah, kita sudah crafting di sini. Kita transfer kembali yang sudah kita ambil di fabrikator tadi teman-teman. Oke, jadi kita tinggal pasang ke Ujang ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita tinggal naikin. Nah, kelemahan dari Stego ini, dia itu lambat sekali jalan teman-teman ya. Terus kalau mutar itu agak susah ya teman-teman. Nah, ini skill kanannya itu ini kayak tadi ya, ekornya cuman bergerak-gerak, terus sweep atas itu tidak ada teman-teman. Dan darah dari Stego itu sangat tebal, jadi bagus untuk dibuat tank ya, untuk pertahanan teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan survival lagi teman-teman. Di sini kita akan taming ya dino, ini kita akan taming dino yang ada di dalam cave teman-teman. Kebetulan kita kan sudah masuk di dalam cave, kita juga dapat beberapa implant eri dari dalam cave, jadi langsung saja kita hidupkan teman-teman. Nah, di sini kita akan hidupkan ini Spinosaurus teman-teman, seperti requestan dari teman-teman ya. Kita akan taming si Spinosaurus yang first seri. Tapi sebelum kita taming, kita buat dulu ini ya. Kita perbaiki ini tempat taming dinosaurus yang kita hidupkan teman-teman. Jadi kita harus buat dulu ya di sini. Kita pasang-pasang begini ya. Kita pasang-pasang. Nah, pasang. Kita pasang. Usahakan ini mengikuti lingkaran dari platform ya teman-teman. Oke, kayaknya sudah pas. Kenapa tidak mau terpasang? Nah, jadi kita ikuti sampai ini mengikuti si platformnya teman-teman ya. Nah, tinggal kita ambil-ambilin ini wood wall ya teman-teman. Wood wall kita ambilin. Saya mau pingsan lagi di sini. Oke, dan sekarang kita tinggal menyelesaikan yang di depan sini ya teman-teman. Oke, di sini kurang rapi kayaknya, jadi kita hancurkan dulu ini. Kita hancurkan ya. Nah, kita kembali pasang yang ini.
Aduh, ternyata ada ini, teman-teman. Kita hancurkan dulu. Kita hancurkan dulu apa nama lagi namanya? Wood Foundation, Wood Fence Foundation. Oke. Aduh, kita keberatan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal pasang yang ini. Tunggu dulu ya, teman-teman. Oke, di sini pasca kita coba. Nah, oke. Kayaknya sudah pas ya. Nah, sekarang kita tinggal pasang terus. Kita tinggal pasang pintu-pintu, teman-teman ya. Kita tinggal pasang pintu di sana. Di sekitaran sini ya. Oke, kita pasang dulu mana tadi. Nah, ini dia, teman-teman ya. Dinosaurus kayak itu ya, teman-teman. Kita buat itu Dinosaurus Gate. Nah, kita tinggal tutup-tutup semua. Terus kita buat ini jendela yang jendela. Dinding yang ini. Dinding yang terbuka ya, teman-teman. Sebentar saya perlihatkan di sini. Kita buat itu supaya kita bisa menembak dino dari luar, teman-teman. Kita pasang ini dulu. Fence Foundation 2 lah. Terus kita buat mana tadi? Yang mana ya? Yang ini. Kita buat ini ya. Terus kita crafting dan kita pasang di depan tadi. Tunggu dulu, kita crafting ya, teman-teman. Kita crafting di sini. Nah, kita pasang di hotbar, teman-teman. Aduh, keberatan kan? Kita buang dulu stone karena ini agak kita ini buat kita keberatan, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal pasang di sini. Oke, kita pas-pasin ya, teman-teman. Setelah selesai kepasang, kita pasang yang ini. Wooden, apa lagi namanya? Kita pasang juga ini ya. Nah, kayak beginilah penampilannya, teman-teman ya. Jadi kita bisa tembak dari luar nanti Spinosaurusnya, teman-teman ya. Yang Eris Spinosaurus. Kayaknya sudah mantap kah? Sekarang tinggal kita cek di luar sini. Kalian bisa lihat. Nah, beginilah, teman-teman. Jadi kita nanti misalkan Spinonya sudah hidup, kita bisa tembak dari sini. Terus kita tembak-tembak ya, teman-teman. Mantap lah. Jadi sekarang kita tinggal ambil implamnya. Terus kita hidupin Spino Eri-nya, teman-teman. Mantap. Oke, takutnya ini. Takutnya ini si Steven diserang. Jadi kita coba majukan sedikit lah, teman-teman. Nah, terus kita tinggal hidupin si Spinosaurus yang Eri-nya, teman-teman. Oke, kita pasang di revival platform, teman-teman ya. Oke, kita masukkan si implant Spinosaurus. Terus kita resource, teman-teman, dan akses. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Kita tutup dan buset, keren sekali, teman-teman. Wah, aduh, mantap. Kalian bisa lihat. Oke, dia sudah mulai marah di sini. Aduh, si Vio melawan ya, teman-teman. So, kita suruh dia pasif saja. Masih hancurkan terus. Wait, astaga. Ternyata aduh, dari ini bisa hancur juga, teman-teman. Aduh, hancurkan, teman-teman. Waduh. Apakah kita bisa ini? Kita bisa temi si Spinosaurusnya atau bagaimana, teman-teman? Wait. Apalagi, aduh, damage-nya sakit sekali, teman-teman. Waduh, bahaya. Oke, kita pasang si Steven saja ya sebagai tank di sini. Karena berhubung ini darahnya itu 50.000, jadi kita pakai dia jadi tank saja dulu. Nggak apa-apa. Aduh, bahaya nih, teman-teman. Kita harus hati-hati. Nah, jadi sekarang kita tinggal tembak-tembak saja kayak begini. Oh, bagusnya yang tadi kita pakai ini ya, stone ya, teman-teman.
yang versi batunya. Kenapa kita pakai versi kayu? Saya kira ini teman-teman ya, saya kira tadi kuat teman-teman, ternyata aduh hancur semua, hancur. Jadi nanti kita upgrade lah ke ini, ke yang stone atau yang batunya teman-teman ya nanti. Oke, kita preheat di sini ya. Untung kita ini kita memiliki si Stefan ya teman-teman yang kuat, jadi kita aman. Oke, kita tembak-tembak terus Pinonya sampai dia tertidur ya. Oke, dia sudah lari. Aduh, darah saya tinggal sedikit lagi teman-teman. Waduh, gawat-gawat. Tidak apa-apa, kita terus berusaha teman-teman. Kita bisa di sini karena berhubung dia sudah mulai lari-larian kayak gitu, berarti dia sudah mulai tertidur teman-teman. Kalian bisa lihat ya, kalau Spinonya sudah berlari-lari kayak gitu, berarti dia sudah tertidur. Dia sudah mulai tertidur dan dia sudah sekarat teman-teman. Jadi kita tembak-tembak saja begini karena dia sudah tidak mau menyerang lagi. Oke, mantaplah, dan dia akan tertidur di sini. Kalian saksikan teman-teman. Oke, dan kayaknya dan akhirnya dia tertidur pulas. Jadi kita tinggal ini, kita tinggal kasih makan ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah panggil Bang Gilang ya, bantu kita mencari ini pre-melt meat teman-teman, atau Pahadinosaurus, karena di sini saya sekarat, jadi saya tidak mau melawannya teman-teman, melawan dino-dino yang besar ya. Oke, kita cari di sekitaran sini dan saya melihat ada si T-Rex di sana teman-teman. Semoga si T-Rexnya memiliki primate ya teman-teman. Oke, kita hajar. Oke, mati kau. Dan T-Rexnya sudah mulai marah teman-teman. Oke, kita saksikan dan akhirnya mati. Ternyata, aduh, ternyata dia tidak ini tidak memiliki primate ya teman-teman, atau Pahadinosaurus. Jadi terpaksa kita pakai yang meat biasa teman-teman. Oke, kita pasang ya, kita kasih ke Spinosaurusnya. Nah, di sini kita kasih semua. Aduh, lama ya teman-teman. Kita harus cari ini Pahadinosaurus teman-teman, atau primate ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri agak lama, jadi kita harus cari primate di sini teman-teman, atau Pahadinosaurus. Kita cari ini Argentavis teman-teman. Kita cari Argentavis ya. Nah, di sini saya melihat ada si Argentavis di atas. Coba kita pancing ke bawah sini teman-teman ya. Kita tembak-tembakin. Oke, tidak kena teman-teman ya. Kita pancing dia ke bawah. Waduh, terpaksa kita, misalkan kalau tidak kena ya teman-teman, terpaksa kita tunggu dia sampai turun. Nah, dia sudah turun teman-teman. Dia sudah turun. Terus kita hajar dia dan ambil pre-melt meat-nya teman-teman. Terus kita kasih ke Spino kita yang akan kita tim. Hajar dia, hajar. Mati kau si Argentavis. Oh, dia kemana nih? Oh, dia di atasnya di sini. Kita hajar terus sampainya dia KO. Mana? Oke. Coba kita ambil dagingnya dan kita akan mendapatkan primate ya teman-teman. Mantap. Di sini kita kembali ke Spinosaurus. Mana tadi? Oi, mana Spinosaurusnya, mana? Oke, itu dia teman-teman. Itu dia. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi kita tinggal kasih primate-nya teman-teman. Oke, sekarang kita kasih primate-nya di sini. Kita kasih semua. Nah, jadi kita tinggal tunggu saja sampai dia ke taming. Nah, sudah seperdua ya teman-teman. Tinggal sedikit lagi di sini.
Nah, buat teman-teman yang belum subscribe ya, teman-teman jangan lupa kalian subscribe, teman-teman. Dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Wait, ternyata sudah ke timing ya, teman-teman. Woi, mantap sekali. Nah, kalian bisa lihat ya perbedaan dari primit dan mid ya, teman-teman. Ketika kita ini timing si hewan-hewan atau dino-dino agresif, teman-teman. Cepat sekali kan kalau kita pakai permit ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang mau kasih nama silakan langsung saja kalian ditulis di kolom komentar, dia itu cowok, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.